enggak, itu enggak tahu lah. Dibagi dua. Kan dibagi dua ya, enggak. Dibagi apa itu? Oh, dibagi dua mau bilangnya. Oke, inilah stang ser motor Vario 125 udah terpasang. Tadi proses dari awal sampai inilah prosesnya. Ini topnya nih. Jadi posisi as stang itu dia di sini nih. Sama ini sebelah juga sama, posisinya tengah itu. Itu yang ini nih. Jadi topnya itu di situ. Kita nggak boleh sembarangan ketok. Terus kalau ketoknya terlalu kenceng bisa ceplos ke dalam. Terus dia harus lancar begini dimainin. Topnya nih, jadi dia tengah terbagi dua dia. Sebelah juga sama. Itu top paling pas. Semua motor pasti topnya begini, apalagi motor matic. Mau Honda, Yamaha, Suzuki pasti gini cara ngetopinnya. Terus cara masang stang sernya juga, ngetoknya juga ini nih. Nah, ketok ini sama bandulan yang di belakang. Nah, yang ini. Jangan ngetoknya dari atas, terkena laharnya. Banyak kan orang ngetoknya dari bawah, oh dari atas, sama dari as ini bisa bengkok. Akibat fatal itu. Jadi ngetoknya dari sini nih. Dari depan sama belakang. Ini motor Vario 125, kendalanya dia seal water pumpnya itu bocor, jadi masuk air semua ke dalam. Ini udah kita bersihin tuh, jadi stang sernya kena, lahar udah kita ganti, sama water pumpnya udah diganti. Oke ya kawan-kawan, begitulah cara proses pemasangan stang seher sama top sehernya, atau as sehernya, stangnya. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan share dan subscribe. Bye bye.
proses pemasangan crankcase dari samping. Jangan lupa dikasih lem ya, sedikit-sedikit. Kalau di sini nggak usah dikasih lem, di crankcase bawah aja dikasih, kalau dari atas nggak usah. Oke, kita mau pasang dulu crankcase-nya, crankcase atasnya. Ketoknya jangan terlalu keras ya kawan-kawan, harus pelan-pelan, harus pakai perasaan. Udah masuk ya, tinggal baut. Udah masuk dan gampang. Oke ya kawan-kawan, begitulah cara masang crankcase motor Vario 125.